Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat tripod yang sangat sederhana dari bahan pipa paralon bekas. Simak tutorialnya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah pipa paralon sebanyak 3 buah, ukurannya masing-masing 45 cm. Terus ada gergaji besi, beberapa buah stik es krim, lem tembak, dan kebetulan saya juga punya tripod mini. Ini nanti akan saya fungsikan sebagai dudukan HP pada bagian atas tripod. Langkah pertama, kita akan gergaji bagian bawah pipanya, diukur dari pangkal kurang lebih 12 cm. Tapi jangan sampai terputus ya. Lalu kita masukkan ujung stik es krim pada bagian yang sudah kita gergaji tadi. Es krim ini agak tipis, maka kita akan tumpuk beberapa lapis supaya dia lebih kuat.
gampang kan cara bikinnya? Ini juga bagus dicat ya, kalau punya cat. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.